ucapan syukur ya, alhamdulillah kita bisa menangkan pertandingan malam ini. Walaupun saya menilai memang agak sedikit menurun performa pemain untuk sore malam hari ini. Dan ya, yang penting kita bisa menang dan kita fokus untuk pertandingan melawan Malaysia. Dan memang dari kemarin sampai tadi itu memang tanda-tanda udah kelihatan ya, memang performa agak sedikit menurun dan banyak PR, banyak hal-hal yang harus kita perbaiki nanti saat melawan Malaysia di hari Minggu. Begini dulu. Tapi gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita syukuri kita hari ini bisa menang di pertandingan malam hari ini. Perasaan saya pada malam ini senang, tapi semua ini bukan berkat saya, bukan teman-teman satu pun saya, kita semua kerjasama di pertandingan malam hari ini. Dan kita fokus ke pertandingan berikutnya lawan Malaysia. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Memang kita harus banyak perbaikan ya, banyak perbaikan untuk melawan Malaysia nanti. Memang itu pertandingan final besok ya, untuk pertandingan lawan Malaysia kita akan evaluasi banyak, kemudian kita akan mensiasati bagaimana recovery pemain bisa cepat bisa cepat pulih. Kemudian memang ada beberapa pemain yang harus dirawat ya, seperti Iqbal, Azaki tadi sempat dibantu oleh teman-teman yang lain untuk bisa balik ke ruang ganti, dan nanti akan kita diagnosa dari dokter bagaimana, apakah bisa kita siasatin untuk bisa untuk main di hari ini nanti. Mungkin Iqbal ya, Iqbal udah dua kali kartu kemungkinan nggak bisa main. Dan untuk kondisi pemain memang bagaimana sekarang pelatih bisa melakukan recovery. Kemarin kita sempat melakukan undang PS, dan satu lagi kita mungkin ya akan mengambil jadwal untuk pelatih di lapangan ya, karena memang waktunya sangat dekat sekali. Dan saya pikir masalah psikologis lagi pemain untuk kita matikan lagi agar dalam pertandingan hari itu bisa optimal lagi. Itu tensi permainan sangat tinggi. Saya juga telat ambil keputusan, jadi pemain Palestina tidak sengaja nabrak umur perut saya dari depan. Aman, insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.